Dengan Roji pun saya tidak hamil gitu. Bukan. Ibu Norma Risma jujur sayang Roji, bersyukur tak hamil setelah disebut digerebek saat zina. Bingung. Pengakuan Ibu Norma Risma soal sayang ke Roji mantan menantu yang disebut selingkuh dengannya menjadi sorotan. Selain itu, Rihanna nama wanita tersebut juga menjawab kabar ia dihamili Roji. Rihanna juga membeberkan kronologi saat ia digerebek warga dalam kondisi tanpa busana. Ia mengaku sudah pamitan dengan suaminya. Isu baru muncul di tengah viral kasus perselingkuhan ibu mertua dan menantu di Banten. Rihanna, Ibu Norma Risma disebut tengah hamil anak Roji. Menanggapi isu tersebut, Rihanna membantah lagi hamil anak dari Roji. Alhamdulillah, saya tidak hamil, katanya, dikutip tribunjatim.com dari Tribun Medan. Meski sudah digerebek warga berduaan dengan menantu di dalam rumah tanpa busana, Ibu Norma Risma atau Rihanna tetap mengelak perselingkuhan. Kronologi lengkap versi Ibu Norma Risma. Soal tudingan selingkuh dengan menantunya Roji dibeberkan. Dirinya akhirnya berani tampil di salah satu podcast membongkar kasus selingkuh dengan menantu yang dialamatkan padanya. Apalagi ada tudingan dirinya digerebek warga saat berhubungan dengan Roji. Gegara hal tersebut, Rihanna tak lagi berkomunikasi dengan Norma Risma, putrinya sendiri. Diakui Rihanna, dirinya begitu merindukan Norma Risma.